Assalamualaikum sobat pemirsa dimanapun berada, kembali lagi dengan Mutiara Salon di sini. Bagi teman-teman aku yang sesama muslim, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan kelancaran. Amin. Sobat pemirsa, hari ini tanggal 14 April, tepatnya di hari kedua bulan puasa Ramadan, terjadi kecelakaan beruntun 11 mobil, di mana 9 mobil diantaranya itu adalah mobil pribadi dan yang 2 adalah mobil taksi. Kecelakaan ini terjadi di jalan tol Taipo Hong Kong tanggal 14 April 2021 di pagi hari sekitar pukul 7.30 menit waktu Hong Kong. Di sebelah kiri jalan bisa teman-teman lihat ada 2 mobil yang berhenti. Ini kecelakaan mobil yang terbilang ringan. Teman-teman, sekedar memberi info, aku juga nggak tahu kenapa ya di area sini, pokoknya di Taipo area sini itu sering banget terjadi kecelakaan lalu lintas. Padahal kalau kita lihat jalannya itu lurus-lurus aja, nggak ada tikungan. Nah, seperti kalian lihat, ini mobil sudah mulai merayap jalannya, dikarenakan di depan sana itu ada 11 mobil yang mengalami kecelakaan beruntun.
Teman-teman, kita lihat lagi di sebelah kiri jalan. Ini ada mobil polisi yang berhenti, dan di deretan situ, ini video aku slow motion biar teman-teman bisa lihat dengan jelas ya. Jadi di depan mobil polisi tersebut ada sekitar 11 mobil ya guys yang mengalami kecelakaan. Oke teman-teman, kalian boleh fokus di sebelah kiri jalan ini ya. Mobil yang pertama itu terlihat bagian depan itu terbuka itu guys, sampai terbuka kayak gitu. Terus yang mobil depannya itu kaca belakang sampai pecah. Lanjut sampai depannya itu belakangnya juga peyok kayak gitu tuh ya guys, terlihat kan? Yang kalian fokus aja yang bagian kiri tuh guys. Nah untungnya ini yang Alphard ini nggak begitu parah. Dan ini mobil, sebentar, soalnya tertutup guys, tertutup dengan mobil-mobil yang lewat. Nah itu yang bagian belakang mobil apa itu, sampai bannya itu buka kayak gitu guys, itu termasuk parah itu. Itu ada lagi yang belakang ringsek juga mobil yang depannya. Nah mobil yang hijau ini terlihat peyok sedikit aja yang bagian belakang. Mobil BMW ini juga bagian belakangnya peyok gitu guys. Di depan ini ada dua mobil taksi yang kelihatannya enggak begitu parah kecelakaannya. Oke teman-teman, demikian video dari aku. Semoga saja dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video aku yang berikutnya ya. Thank you.